Halo, assalamualaikum. Sehat kan? Namaku Ocha, usiaku 9 tahun. Teman-teman, kita liburan lagi nih dari rumah. Wah, asik bisa bebas main HP. Tunggu dulu. Jangan lupa minta izin ayah atau bunda sebelum mulai berinternet ya. HP-nya juga izin pinjam dulu. Jangan sembarangan ngobrol sama orang asing di internet, apalagi sampai video call, kirim foto, atau memberi nomor HP. Banyak orang jahat. Menjadi YouTuber atau gamer memang keren. Tapi ingat, nggak boleh kasar. Tetap santun dan bikin kontennya bersama bunda, ayah, atau om dan tante. Kita kan belum boleh punya akun sendiri. Lagi punya bisa lebih seru kalau sama mereka. Oh ya, di internet juga bisa belajar banyak loh. Bisa belajar bikin game, belajar bahasa, bikin robot, sampai jalan-jalan kemana saja. Minta bunda mencarikan kelas yang seru supaya liburan kita menyenangkan. Selamat liburan ya teman-teman. Jangan lupa tetap beribadah, beristirahat, membantu pekerjaan rumah, belajar, dan menjaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Selamat datang di webinar Lab Series Public Speaking Class, presentasi yang cerdas dan keren. Hari Jumat, 3 September 2021. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berkat-Nya sehingga kita dapat bertatap maya melalui Zoom dan live streaming di YouTube Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Hadirin sekalian, nah webinar ini merupakan kegiatan kolaborasi bersama Lab Series Teknologi Pendidikan dan PKM Center VIP UNM. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kecakapan dalam berpresentasi itu sangat dibutuhkan bagi kita sebagai mahasiswa. Nah, terkhusus lagi bagi para pejuang PKM dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Nah, untuk itu hadirin sekalian, mohon izin bahwa kegiatan ini akan kami record dan live streaming di YouTube Teknologi Pendidikan. Hadirin sekalian, tibalah kita pada sesi inti, yaitu pemaparan materi webinar. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada kesempatan kali ini, yaitu KKEN Afliani Nur, selaku mahasiswa Teknologi Pendidikan. Halo Kak EN Afliani Nur. Halo, ya. Smita. Ya, oke. Jadi Kakak EN, kita sapa Kakak EN ya. Siap. Jadi Kakak EN ini akan memandu sesi inti pada kesempatan kali ini. Untuk itu kepada Kak EN, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC Hasmita. Apakah suara saya kedengaran dengan baik? Kedengaran, Kak. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada narasumber kita hari ini. Selamat siang juga Bapak-Ibu peserta kegiatan Lab Series Public Speaking Class, presentasi yang cerdas dan keren.
Mohon izin perkenalkan, saya En Afriani Nur, mahasiswa Teknologi Pendidikan. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya dapat mendampingi narasumber kita yang luar biasa pada hari ini untuk berbagi ilmu bersama teman-teman sekalian. Dan berbicara mengenai public speaking, pada dasarnya public speaking adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan sesuatu topik di depan umum. Nah, kemampuan public speaking sangat penting untuk kita asah agar public speaking kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi di situasi pandemi saat ini, kita diharuskan untuk bisa memiliki kemampuan public speaking yang baik. Tidak hanya saat sedang bertemu secara langsung, akan tetapi juga pada saat bertemu di ruang virtual seperti kita pada saat ini. Untuk itulah, pada hari ini, Lab Series bekerja sama dengan PKN Center Fakultas Ilmu Pendidikan dan Kelas Bebas Bicara menyelenggarakan kegiatan ini untuk berbagi ilmu mengenai public speaking. Dan pada siang hari ini, kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa. Izinkan saya menyapa beliau. Halo, selamat siang Pak Yuda Prawirahasta. Halo, selamat siang En, dan selamat siang semuanya. Ya, salam kenal Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya mau protes sedikit nih, Cie, baru di awal udah protes. Jangan panggil Bapak ya, ketuaan. Oh iya, Kak. Oke, Kak. Nah, baik. Lanjut ya. Teman-teman peserta Lab Series, tibalah saatnya kita pada sesi diskusi bersama narasumber. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari Kak Yuda. Dan mohon izin untuk menyampaikan ketentuan acara inti, yaitu pemateri diberikan waktu selama 25 menit untuk menyampaikan materinya. Dan di 5 menit terakhir, saya akan sampaikan jika waktunya hampir habis. Baik, saya akan bacakan CV dari Kak Yuda. Jadi Kak Yuda ini adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi di Universitas Fajar Makassar. Kak Yuda juga sebagai founder, public speaking class Bebas Bicara, serta ketua umum komunitas peduli anak jalanan kota Makassar. Wow, Kak Yuda juga juga merupakan lulusan sarjana S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi jurusan Humas dan S2 Komunikasi, Bisnis, dan Pemasaran Pasca Sarjana Universitas Fajar Makassar. Pak Yuda juga tentunya adalah seseorang yang expert di dunia broadcasting. Oke, selanjutnya untuk memaparkan materi, saya serahkan ke Kak Yuda. Silahkan Kak Yuda, saya persilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih En. Terima kasih juga untuk Hasmita tadi yang udah jadi MC. Luar biasa. Saya kembali di ruang virtual ini bersama teman-teman semuanya. Kalau tahun lalu saya sempat di-invite sama dosen andalan saya, itu Bu Citra. Hai Bu Citra. Ketemu lagi kita. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman dari Teknologi Pendidikan UNM, karena ini benar-benar kesempatan yang luar biasa untuk saya bisa sharing bersama teman-teman semuanya. Saya berharap hari ini itu kita banyak sekali insight yang bisa kita dapat, hal-hal baru juga yang bakal kita dapat, dan tentunya kita udah prepare, semoga walaupun di virtual meet ini kita bisa keep in touch, dan kita bisa saling sapa satu sama lain. Saya pengen menyapa yang dari Ambon dulu deh. Tadi kayaknya udah semangat sekali. Assalamualaikum, Mama Mera Keluarani. Hai Mama Mera. Saya boleh dengar suaranya dong? Tadi udah kedengeran soal suaranya. Hai Mama Mera. Mana nih Mama Mera? Hai. Mama dari Ambon ya? Ya, benar. Benar ya, dari Ambon saya, ya? Saya dari Ambon. Nah, kita satu, saya itu asalnya dari Ambon juga. Kita satu kampung ya. Alhamdulillah bisa ketemu di sini Mama Mera Keluarani ya. Saya. Oh, oke. Okay. Tadi sempat nggak mute ya. Kita dengar deh rahasianya.
Oke, kalau gitu terima kasih untuk Mama Merah. Saya pengen sapa. Sebentar kita bakal ngobrol banyak, Mama Merah. Apa aja yang perlu kita share dan perlu kita tahu bersama-sama. Oke, teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dijelasin sama KAN. Jadi, alhamdulillah sekarang ini lagi diberikan kesempatan yang banyak untuk mengemban amanah. Jadi, ya, sebagai dosen, kemudian sebagai ketua umum juga. Kemudian saya alhamdulillah bikin satu platform namanya Bebas Bicara. Ini spesial buat anak-anak muda, anak-anak yang milenial, kemudian orang-orang yang memang butuh dengan bagaimana kebebasan akan bicara itu. Terus kita buat sebuah formula, kita buat sebuah platform ini memang dispesialkan untuk orang-orang timur nih. Karena saya paling sering dapat, karena kebetulan saya juga adalah pekerja entertainment, saya sebagai master of ceremony, dan alhamdulillah sekarang juga jadi project lead di untuk merchant engagement Gojek Indonesia. Jadi benar-benar kita sangat-sangat, saya paling sering dapat momen-momen yang benar-benar sedikit membuat hati bergejolak, karena ya tadi, karena kita dari timur Indonesia. Makanya kenapa kita buat Bebas Bicara ini. Nah, makanya hari ini walaupun cuma dari virtual meeting ini, kita berharap akan banyak sekali insight yang akan kita dapat bersama. Udah siap semua? Cie. Oke, kita langsung aja. Tadi introduce dari saya udah kenalan juga sama Mama Merah Kelwarani. Tadi ada KAN, tadi juga udah kenalan. Kemudian ada Kak Hasmita juga udah kenalan. Saya pengen tanya dong untuk Kak Hasmita, tadi sempat ada beberapa yang mungkin Kak Hasmita tidak duga-duga. Saya pengen tanya ada beberapa pertanyaan dong. Kak Hasmita, halo. Hai Kak Hasmita. Ini di kampus ya? Iya Kak, lagi di kampus. Okay. Siap-siap untuk pertanyaannya? Oh, siap. Siap, oke. Okay. KEN juga ikutan ya. Sama Mama Merah juga ikutan ya. Pokoknya tiga. Saya akan bertanya sama tiga orang. Baik. Oke, okay. Pertanyaan pertama. Boleh, Kak. Kak Farah? Bisa, Om. Pertanyaannya adalah, Mama Merah boleh dong ceritain sedikit tentang siapa sih Mama Merah ini? Kalau saya ngelihatnya Mama Merah, kayaknya saya menerawang Mama Merah guru ya. Boleh dong ceritain Mama Merah. Iya. Artinya bisa dilihat gurunya karena mungkin dari background-nya lagi kan. Mungkin dilihat dari background sehingga bisa ditempat wah ini guru. Oke, Mama Merah boleh ceritain dikit dong. Satu menit aja. Siapa Mama Merah? Iya. Saya ini kebetulan mengikuti perkuliahan di UNM, jadi yes, ada terkait dengan ruang ini. Saya mau ingin masuk untuk melihat cara berbicara, pengalamannya yang saya perlu butuh, apa kira-kira yang kurang dari saya. Di sinilah saya bisa mengisi. Terima kasih. Oke, okay. Thank you, Mama Merah. Sama-sama. Boleh dong pertanyaan kedua, Kak Farah. Kapan pertama kali mulai public speaking? Kak Smita, boleh dong. Kapan pertama kali Kak Smita benar-benar official ngomong di depan umum, dilihat banyak orang, atau dua atau tiga orang? Pertama kali kapan? Saat SMP, Kak. SMP? Perasaannya? Iya. Perasaannya, ya seperti pemula, seperti pada umumnya. Okay. Gugup banget, iya, sampai kepala mic nya terlepas. Terus saat kampanye pemilihan Ketos kan Kak. Oh iya. Terus, saya ingat. Saking meluapnya semangat. Uh-huh. Pas mau bilang pilih nomor 3 langsung kepala mic-nya terlempar. Okay. Enggak ada self control sama sekali. Akhirnya iya betul. Gitu ya. Oke, okay, dan itu yang terjadi. Saya pengen ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh ini skill public speaking yang kamu lakukan itu untuk keperluan apa ya? KN dong. Kira-kira KN.
kemampuan public speaking-nya KN ini untuk apa sih sebenarnya? Iya baik, terima kasih. Kalau kemampuan public speaking saya untuk, karena alhamdulillah saya lolos di kampus mengajar, jadi yang paling utama dipakai untuk mengajar siswa-siswa di SD3 tempat saya mengabdi, lalu selanjutnya di kampus seperti ini. Yes. Di saat perkuliahan, di saat untuk kalau misalnya menjadi MC, moderator, gitu. Oh itu ya. Terus ya. Saya boleh ke Muhammad Raihan Fajri, saya boleh pindah sedikit. Raihan, kenapa ikutan di Lab Series ini? Tujuan saya untuk mengikuti di Lab Series ini, materi tentang bebas bicara ini, ingin mengasah kembali kemampuan saya mengenai tentang bagaimana sih cara baiknya kita untuk berbicara di banyak orang. Karena berbicara di depan umum banyak orang itu bukanlah hal yang mudah menurut saya. Challenge ya, tantangan. Betul, tantangan, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi seberapa besar sih kemampuan public speaking kamu? Kalau 1-10 sekarang, Hasmita, jujur, berapa? Masih 6, Kak. Oh, 6. Raihan? Iya. Kurang lebih 7, Pak. 7. En? Kurang lebih 8 deh. Oke. Selanjutnya pertanyaannya. Siapa public speaker idola kamu? Ini pasti nih, harus ada role model. Harus ada orang yang kita... Minimal ada orang yang menjadi kiblat kita. Kalau saya sih Ibu Citra Rosalin. Kalau En siapa? Kalau saya yang pertama ayah saya sih. Ayahnya. Iya. Jawaban Putri Indonesia banget. Nah, ini jujur nih, dari anak perempuan. Anak pertama ya En ya? Iya, anak pertama. Oh iya. Okay. Saya bisa tebak. Hati-hati, saya cemayang. Raihan, siapa kira-kira? Kalau saya presiden pertama, Pak Insinyur. Oh, Soekarno. Soekarno, iya. Oke. Okay. Asmita? Random, Kak. Satu aja. Satu ya. Ada satu tokoh perempuan di Kabupaten Goa. Namanya Ibu Hasniati Hayat. Oh, beliau ya. Kenapa? Iya. Kenapa? Kenapa beliau? Saya penasaran. Beliau itu, Kak, santai kalau misalkan berbicara di depan umum, terus. Oke. Okay. Paling saya saluti saat dia berbaur sama audiensnya. Orang, ya? Iya. Jadi kemampuan public speaking-nya dia pakai untuk berorganisasi ya. Iya, betul. Oke, okay, next, Kak Farah. Kira-kira ini paling penting nih, karena setiap manusia itu harus otentik. Setiap manusia itu harus punya pakemnya sendiri. Apa yang kira-kira yang pengen Raihan ubah sama yang pengen Raihan pertahankan? Karena sekali lagi kita belajar itu untuk growth, untuk bertumbuh. Nah, tapi jangan lupa sama dirinya sendiri. Jadi ada something yang kira-kira, okay, saya lucu, kayaknya lucunya nggak boleh dihilangin deh. Makanya saya belajar ini untuk nambahin ilmunya, tapi lucunya tetap dipertahankan. Kira-kira Raihan, apa yang Raihan pengen ubah banget, yang Raihan paling buruk dari Raihan harus dibuang jauh-jauh dan harus dirubah. Terus yang pengen dipertahankan dari Raihan apa? Kalau dari segi berbicara, mungkin yang saya pengen pertahankan itu dari tingkat ketegasan, Kak. Yes. Terus untuk dari sifat, ya yang pertama kalau pengen diubah ya sifat malas tentunya. Terus yang kedua, dari cara memimpin itu saya masih agak otoriter sedikit, Kak. Terima kasih. Oh gitu ya. Oke. Kedengeran. En, yang pengen banget En pertahankan selain cantik. Terima kasih sebelumnya. Yang ingin saya pertahankan yang pertama itu keberanian saya untuk mencoba sesuatu yang, dan apa ya, rasa ingin belajar saya, yang itu yang saya ingin terus pertahankan. Terima kasih. Yeah. Thank you banget buat TN, Raihan, Hasmita, dan Ibu Merah tadi. Jadi sekali lagi, kita awali dengan Q&A ini biar saya tahu dulu nih, sebenarnya harapannya apa sih?
dan sebenarnya kebutuhannya apa sih untuk kita ikutan sama-sama di lab series yang diselenggarakan oleh Teknologi Pendidikan UNM ini, yang disupport oleh kelas bebas bicara. Jadi hari ini kita lebih banyak ngomongin soal gimana sih sebenarnya kita ngomongnya pakai passion. Kebayang nggak kalau kita ngomong sesuatu tapi tidak didengerin, tapi kita marah. Jadi sorry to say, perempuan itu paling sering. Kalau misalnya dia lagi mau ngomong sesuatu, misalnya kita lagi main handphone nih, cowok-cowok sini timnya, kita main handphone, terus ceweknya lagi ngomong, terus merasa tidak didengerin. Itu sebenarnya ada triknya. Bagaimana caranya kita bisa didengerin walaupun orang itu lagi fokus sama pekerjaannya. Pengen tahu? Terus, biasanya kita juga ngerasa bahwa saya sudah siap banget nih, Kak Yud. Saya sudah mempersiapkan semua, konsepnya udah matang, bajunya udah matang, tapi pas mau tampil, tetap aja saya grogi. Tetap aja saya tidak pede. Kenapa itu ya? Terus, kira-kira jadi presenter yang bagus dan keren, itu seperti apa ya sebenarnya? Itu nanti akan kita jawab sama-sama di kelas bebas bicara hari ini. Kita mulai sekarang juga. Yang pertama, your path to build your self-confidence. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa percaya diri? Ini ada salah satu contoh nih yang juga dilakukan oleh Hasmita waktu SMP. Ini ibu-ibu sering banget gunain alat-alat ini, tapi karena dia grogi, akhirnya buyar. Kita lihat sama-sama. Alat dan bahan. Semoga salah satunya ini bukan Ibu Merah ya. Kak Farah gimana? Di sini alat dan bahan yang kami gunakan, yaitu yang pertama alat. Alat yang digunakan. Kompor. Bayangin panci dibilang kompor. Karena apa? Karena grogi. Sekarang pertanyaannya, ada yang bisa jawab? Pertanyaannya adalah, grogi dan pede ini adalah dua masalah nih di public speaking. Grogi dan pede ini dua hal standar. Sekarang pertanyaannya, kira-kira dari dua hal ini, yang mana yang bisa kita hilangin? Benar-benar kita buang jauh-jauh. Grogi kah atau ketidakpedean? Ada yang bisa jawab? Ada kak. Oke, silakan. Iya, kalau grogi itu sepertinya kita mau berbicara, kita gemetar dulu, kita takut karena kita tidak percaya diri. Yang kita apa yang ada di kita punya otak, kita mau menyampaikan, kita merasa takut jangan sampai ditertawai oleh teman atau seperti apa. Okay. Seperti itu. Kalau ya pede ya kita berani walaupun salah ya kita berani mencoba dulu daripada tersesat sekali. Jadi Ibu Merah, pede atau grogi, ketidakpedean atau grogi yang bisa dibuang jauh-jauh? Apa? Groginya yang saya harus buang. Oh, groginya. Grogi yang jadi ketidakpedean itu sebenarnya enggak bisa sama sekali dibuang. Pasti ada hal yang bikin kita tidak pede. Tapi grogi itu bisa dibuang jauh-jauh. Insya Allah. Oke. Ada yang punya jawaban lain nggak? EN mungkin? Atau EN sama? Kalau saya pribadi, hampir sama sih dengan Bu Merah. Ada yang punya jawaban lain? Aksa. Kak Aksa. Hai Kak Aksa. Kak Aksa kayaknya mendengarkan banget dari tadi. Hai Kak Aksa. Apa kabar? Baik, Kak. Oke. Kak Aksa, tadi pertanyaannya dengar ya. Kira-kira dari ketidakpedean dan grogi itu yang bisa dibuang jauh-jauh apa ya? Kalau menurut aku sih kegrogian. Oke. Kita udah punya ya, kita lock ya. Jawaban yang benar adalah yang bisa kita buang jauh-jauh adalah sebenarnya ketidakpedean. Grogi itu. Jadi 85% manusia di muka bumi ini itu punya yang namanya grogi. Cuman yang tidak kita punya adalah self-control. Nah, gimana caranya kita tahu dan kita mengerti tentang self-control itu? Jadi biasanya ada orang yang gemeteran sekali. Tadi udah dibilang sama Ibu Merah.
gemeteran, terus nggak tahu mau bilang apa, akhirnya udah disiapin, akhirnya nggak bisa ngomong apa-apa, jadi gagu, jadi pokoknya jadi buyar semua apa yang udah disiapin. Itu karena apa sih sebenarnya? Karena kita belum mengerti bahwa public speaking itu sebenarnya adalah sebuah psikologi, sebuah mental. Bagaimana caranya kita memproduksi semuanya dari sini nih? Bagaimana kita mengkontrol diri kita? Bagaimana ada self-control yang terjadi? Ketika kita mau mulai sesuatu, kita bilang aja sama diri kita, yes, yut, pokoknya hari ini saya akan nge-present sesuatu, saya akan ngebagi sesuatu sama teman-teman semuanya, yang kece-kece, yang keren-keren semuanya. Harusnya kamu udah di posisi siap, kamu udah di posisi udah bagus banget, dan kamu di posisi untuk bisa ngasih sesuatu dan hasilnya baik. Itu tuh. Saya coba untuk ngomong sama diri saya. Itu adalah proses self-control. Jadi groginya bisa ditekan, ketidakpediannya bisa dibuang jauh-jauh. Karena sekali lagi public speaking itu adalah sebuah psikologi. Next. Selanjutnya. Communication is a magic. Perlu kita sadar bahwa komunikasi itu bukan hanya sekedar sender, pesan, dan receiver. Karena di dalamnya itu ada noise yang terjadi. Apa aja noise-nya? Itulah sebuah magic yang terjadi. Sometimes kita ngomong kayak gini nih. Kita ngomong, saya suka, tapi mukanya gini. Saya suka. Karena mukanya begini, orang menerima, ini orang gak suka. Perempuan itu paling-paling sering. Ibu Citra, mohon maaf. Perempuan itu paling sering. Saya biasa ditanya sama istri, mau makan ini, saya cuma jawab gini. Iya, mau. Tapi mataku begini. Iya, mau. Gitu. Dia bilang, oh kita gak suka makanannya. Ih, kenapa? Karena apa? Karena ada magic di dalamnya. Padahal sebenarnya maksud kita baik, cuman karena ada magic di dalamnya, akhirnya menjadi sebuah noise. Yang saya kirim ke dia, sampainya beda yang dia terima. Nah, salah satunya yang menjadi momok di komunikasi adalah verbal gravity. Ketika kita ngomong, misalnya ada kemudian ada biasa kalau kita bicara, terus ada garu-garu kepala, tadi sorry to say ya, Hasmita tadi kalau ngomong, terus tiba-tiba mati layarnya, itu kan pasti kita akan keganggu banget ya, ini ngomong apa ya, padahal sebenarnya udah disiapin baik-baik. Ataukah misalnya konsepnya udah ditulis di layar, tapi karena matanya masih membaca, kita mikir, ah ini orang membaca nih, gak siap nih, kayak gitu ya. Itu adalah sebuah noise yang terjadi. Next. Kemudian, ada fear of rejection. Ini paling sering terjadi, baru disuruh tampil misalnya. Andi Mesya, kamu jadi moderator besok ya di Teknologi Pendidikan UNM. Waduh, ada Ibu Citra, takut Kak. Ada ketakutan yang terjadi. Ketakutan akan penolakan. Kenapa? Karena kita terlalu sering berekspektasi tinggi terhadap diri kita dan kepala orang lain. Kita tidak melakukan apa? Ini yang paling jarang banget orang lakukan. Prosesnya salah. Yang pertama proses dia lakukan adalah outside programming. Dia tanya dulu sama orang. Jadi kini udah tampil nih misalnya. Dia tanya dulu, bagaimana Kak tadi? Padahal sebenarnya yang harus dilakukan adalah inside programming. Dia tanya dulu sama dirinya sendiri. Saya tadi bagus nggak ya? Saya udah siap nggak ya? Saya bagaimana ya? Percaya diri saya udah bagus nggak ya? Harusnya dia tanya dulu sama diri dia. Baru dia tanya sama orang lain. Nah, ini adalah fear of rejection. Baru mau masuk, baru mau mulai, baru mau nge-present sesuatu, dia udah takut duluan. Takut apa? Takut ditolak sama audiensnya. Nah, next. Selanjutnya, kita belum menerima diri kita sendiri. Jadi belum ada proses untuk menerima siapa kita. Itu kenapa kita selalu terbentur dengan hal tidak percaya diri. Pernah nggak kerasa bahwa ketika kita udah kasih kepercayaan sama diri kita, kita mulai lebih lancar ketimbang kita tidak kasih kepercayaan itu sama kita. Kayak biasa, oh nggak bisa Kak, nggak bisa Kak. Bisa aja Kak, bisa aja Kak. Dia lakukan lagi outside programming. Dia tanya lagi sama orang, bisa aja Kak, bisa aja Kak. Padahal sebenarnya dia tanya dulu sama dirinya. Beta bisa nggak sih? Cie. Gitu ya. Kasih dunia kesempatan untuk bisa menerima kamu. Next. Ini kunci dari ketidakpedean.
Jadi kalau Ibu Merah biasa tiba-tiba mau ngomong, tapi orang Ambon itu pede-pede semua. Orang Ambon jago-jago ngomong itu semua. Nah, kenapa orang sampai biasanya tidak pede? Buyar yang terjadi pas mau ngomong padahal udah siap. Karena dia tidak melakukan 6 proses ini. Yang pertama, dia tidak tahu. Ketika dia diminta sesuatu, dia tidak mempersiapkannya. Dia tidak tahu, tidak ada proses pencarian di dalamnya. Saya tidak tahu siapa kira-kira audiens yang akan datang. Padahal sebenarnya saya bisa mengkategorikan audiensnya. Kategori audiens itu ya harusnya ada kategori anak-anak, kategori remaja-remaja atau alay, kategori dewasa muda, kategori dewasa tua. Nah kalau anak-anak misalnya, anak-anak itu sukanya yang jujur. Dia nggak suka yang palsu-palsu. Benar ya Bu Merah ya? Kalau kita palsu-palsu sama anak-anak kalau ngomong, itu pasti akan ada penolakan sama anak-anak. Akan begini nih anak-anak, ah palsu nih. Tapi kalau kita pakai hati ngomongnya, halo anak-anak, itu pasti akan lebih deket. Bisa enak nge-touch-nya sama anak-anak. Sama nih anak mahasiswa sekarang juga begitu. Kalau kita berusaha untuk merangkul mereka, mereka justru lebih terbuka, lebih open sama kita. Kemudian di fase yang selanjutnya, ada remaja atau alay. Kita harus tahu bahwa siapa audiens kita, misalnya remaja alay. Kalau misalnya saya diundang sama anak teknik UNM, saya harus cari tahu siapa dosen paling cantik di sana. Misalnya Bu Citra. Siapa di sana dosen paling killer? Misalnya juga Ibu Citra. Kayak gitu. Saya harus tahu. Jadi ketika saya ngomong sama teman-teman semua, iya loh pokoknya kalau matanya semuanya berkedip, saya laporin Ibu Citra. Pasti semua akan ketawa. Gitu. Karena apa? Saya tahu joke-nya. Saya menjadi kalian. Itu remaja alay. Terus yang ketiga, dewasa muda. Dewasa muda itu biasanya mereka paling cepat menerima kita kalau kita kasih tahu alasan kita ngomong di depan mereka. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu sama dewasa muda, terus kita baru mau ngomong gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini melihat dia pasti tidak akan mendengar kamu. Karena apa? Karena dewasa muda itu sangat selektif. Jadi hati-hati. Baru ada sesuatu yang kurang yang dia lihat, langsung dia akan ada penolakan yang terjadi. Makanya hati-hati ngomong sama dewasa muda. Dewasa tua. Dewasa tua ini kategorinya 45 ke atas. Kalau ngomong sama dewasa muda sebenarnya susah-susah gampang. Anggap kita ngomong sama orang tua kita. Orang tua kita kalau lagi ngomong itu didengerin. Jangan dibantah. Itulah kalau kita ngomong sama orang yang di atas kita atau dewasa tua. Karena apa? Karena typical dewasa tua itu biasanya pengen didengar. Setelah itu baru kita akan kasih data yang valid sama mereka. Oh datanya begini nih, kayaknya kurang tepat tadi kita sampeinnya. Kayaknya datanya yang tepat gini nih. Nah itu biasanya kalau dewasa tua. Itu ya. Bagaimana caranya kita tahu dulu nih siapa audiens kita. Bagaimana kita melakukan proses research yang benar-benar deep. Yang benar-benar dalam. Terus harus mau tahu. Harus cari tahu. Kenapa? Karena ini adalah proses di mana kita bisa pede. Contohnya, kalau misalnya kita tidak tahu sesuatu, kita pengen ngomong sama orang, gimana caranya orang memberikan respon sama kita. Kayak misalnya kita ngomong begini, tapi itu orang cuma ngelihat kita begini. Walaupun virtual ya, itu orang cuma ngelihat kita begini. Tapi enak banget ketika pas kita ngomong, orangnya begini nih. Oh iya ya, oh iya ya. Itulah sebenarnya energi pede. Jadi semakin kita dikasih respon sama orang, semakin kita dikasih feedback sama orang, itulah pede sebenarnya. Itu kuncinya. Jadi kalau kita ngomong terus nggak ada anggukan sama sekali dari kepalanya orang, terus nggak ada mata yang begini, berbinar, terus nggak ada kepala yang mengangguk-ngangguk, itu belum ada energi pede yang dikasih sama orang, atau feedback. Tapi coba aja, kalau kita ngomong terus dikasih begini-begini. Makanya biasanya kalau kita ada komunikasi antara pacar sama pacar, itu kalau tidak dapat respon, pasti marah. Karena apa? Karena mereka merasa tidak didengarkan, akhirnya dia salah tingkah. Iya, benar ya? Next. Adanya insekuritas. Saya insecure nih, saya tidak pede. Kenapa? Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan adalah harusnya buang jauh-jauh insecure. Karena kita diciptakan berbeda-beda, sekali lagi. Semua orang itu diciptakan beda-beda. Bahkan kembar identik pun itu diciptakan juga beda. Ya.
Terus, kamu bad netizen. Ini yang ada di kepala kamu. Kamu paling sering mengomentari orang. Siapa nih yang di sini? Semoga nggak ada. Paling sering. Makanya kalau mau ngepost sesuatu di Instagram, akhirnya dia mikir. Padahal sebenarnya dia mau, dia udah fotonya udah bagus banget nih. Cuman karena dia bad netizen, dia paling sering mengomentari orang. Yang ada di hatinya cuman, ay, jeleknya fotonya. Ih, ini misalnya yang dia pakai. Ih, apakah ini? Gitu kan? Itu akhirnya kembali ke kamu. Karena kamu bad netizen, akhirnya kamu mencoba untuk mengomentari diri kamu. Nggak adalah yang namanya fear of rejection tadi, penolakan sama dirinya. Akhirnya tidak menerima siapa dia. Akhirnya dia malu untuk kasih lihat, ini saya sebenarnya. Padahal sebenarnya kamu tinggal tunjukin aja siapa kamu, biar orang lain tahu, oh ternyata Siti Mutmainah itu jago nyanyi juga ya. Kayak gitu kan. Oh, Siti Mutmainah itu ternyata senyumnya manis ya. Ya, salah kayak gitu. Harusnya kan kamu mengkomunikasikan itu. Terus, fake it until you make it. Ini yang paling jarang dilakukan orang. Kalian harus sadar bahwa setiap manusia, kalau pengen dapat suksesnya dia, dia harus punya triknya sendiri. Triknya apa tuh? Triknya misalnya, kamu harus auto-sugesti diri kalian. Bahwa yes, pokoknya hari ini saya harus berhasil untuk menaklukkan diri saya dan melakukan audiens saya. Inilah trik saya untuk bisa dapetin apa yang saya pengen di hari itu juga. Itu ya. Next. Terus terakhir, kamu harus punya prinsip bahwa saya dan dia beda. Siapapun itu, manusia pasti diciptakan berbeda. Semua punya kelebihan, semua punya keahliannya masing-masing. Mulai dari sekarang, yang suka hapus foto profil WhatsApp-nya, yang suka tiba-tiba menghilang foto profil WhatsApp-nya, terus tiba-tiba feed-nya langsung hilang begitu saja foto-fotonya kalau udah putus sama pacarnya, itu berhenti sekarang juga. Karena apa? Karena Anda sedang membangun sesuatu yang akhirnya menjadi mental Anda. Saya dan dia beda. Gimana caranya kalian bisa bilang saya dan dia beda kalau kalian sendiri tidak menerima siapa kalian? Gitu ya. Terus, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa kita dan dia beda? Bangun dengan personal branding. Terus, ada 3 R nih yang harus kita lakukan bersama-sama. Ada research, ada rehearsal, dan relax. Research-nya yang tadi saya sudah sampaikan, cari tahu audiensnya siapa, namanya siapa. Kemudian yang tadi tuh, sorry lagi nih, biar tambah bagus nih MC-nya tadi. Siapa? Host, moderatornya, EN. Harus tanya Ibu Citra. Bu Citra, ini bacaannya benar nggak sih? Bu Cit? Atau siapa kakak-kakaknya? Kak, ini bacaannya benar nggak sih? Ini jadi karena kita semuanya memasang telinga kita di virtual ini, memasang mata dan telinga kita, apalagi audio nih. Karena kedengeran banget nih kalau di sini. Makanya harus benar-benar penyebutannya jangan sampai salah. Itu harus ada proses GR. Nah, that's why tadi akhirnya kita berinisiatif untuk sebenarnya membajak. Jadi di awal itu kita putar lagu. Karena apa? Karena orang mendengarkan dan menunggu. Makanya harus ada proses GR. Itu adalah rehearsal. Jadi harus benar-benar research-nya harus deep, harus dalam. Karena ketika kita mulai, itu yang akan mempengaruhi kita untuk tidak pede. Kalau satu kali salah aja, pasti tidak pede. Pasti setelah-setelah itu akan tengsin, akan malu. Karena apa? Karena sempat bikin salah. Tapi coba kalau kita nggak bikin salah dari awal. Nah, terus ada proses rehearsal, dan yang terakhir ada relax. Relaxnya itu sebelum kita mulai, kita benar-benar relax dulu. Melakukan proses humming. Kemudian melakukan humming itu, nanti saya akan bahas setelah ini. Terus ada proses humming. Nah, humming itu kita olah vokal. Biasa penyanyi tuh udah tahu pada tahu. Ini digerakkan semua mukanya. Jadi ketika mau ngomong apapun, mau cuman jadi peserta kah, mau cuman jadi moderator kah, mau cuman jadi speaker kek, mau jadi apapun itu, setiap kita mau ketemu seperti ini, kita harus ada proses humming. Karena apa? Karena nggak diminta-minta tadi ke Aksa tuh. Tiba-tiba saya tunjuk, Kak Aksa, apa kabar? Dia kagok. Hah? Kagok. Karena apa? Karena nggak siap. Harusnya kan sebenarnya kita siap secara jadi materi, secara jadi speaker, atau secara jadi peserta. Supaya ketika kita ditodong, ya udah ready. Saya udah ready pokoknya. Mukanya udah ready. Pokoknya semuanya udah ready. Gesture-nya udah ready. Vokalnya juga udah ready.
makanya ada proses humming. Humming itu bisa gini nih, sampai gatal di daerah sini. Ini kalau dilakukan setiap pagi bagus, karena ini akan mempengaruhi artikulasi kita. Ketika ngomong akhirnya jelas kita ngomong apa. Biasanya ada orang yang kumur-kumur kalau mau ngomong, akhirnya tidak didengerin. Ya iyalah, karena apa? Karena kamu kumur-kumur cara ngomongnya, makanya kita nggak mau dengerin. Karena nggak jelas ngomongnya, ya makanya kita nggak dengerin. Jadi jangan nangis, gitu ya. Harus ada proses humming, a i u e o nya harus benar ditarik, khususnya untuk laki-laki dan perempuan nih. A i u e o, jangan mau cantik, jangan mau ganteng, a i u e o, gitu ya. Benar ditarik mukanya, biar apa? Artikulasinya jelas kalau ngomong itu dimanapun. Terus verbal gravity ini benar-benar harus hilang. Sebentar ada exercise sendiri, semoga waktunya dapat. Ada verbal gravity, kita pengen kasih bagaimana exercise-nya bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di grup WhatsApp juga boleh. Kemudian ada verbal failure. Verbal gravity itu paling sering dilakukan sama semua manusia. Tapi tidak semua manusia juga tahu bagaimana caranya untuk mengontrol verbal gravity-nya. Verbal gravity itu paling kalau saya sih bilangnya ini adalah satu masalah yang besar banget buat saya. Verbal gravity, kalau lagi ngomong, karena apa? Karena kita nggak punya perbendaharaan kata yang banyak. Kita nggak punya vocab yang banyak. Sadar ya, kalau kita mau ngomong karena kita nggak tahu mau ngomong apa setelah itu, akhirnya bingung. Garuk kepala, itu verbal failure. Terus kita garuk kaki, paling parah biasa laki-laki itu masukin tangannya di kantong, terus digoyang-goyangin lagi tangannya, itu dikira nanti apa yang bergoyang-goyang dalam kantong celananya, itu kan bahaya. Itu verbal failure tuh. Ya Kak Aksa ya, gak pernah ya Kak Aksa? Oke. Next. Terus kita harus bangun personal branding kita. Ini sedikit aja tentang personal branding. Kenapa kita harus bangun personal branding kita? Karena kita punya sesuatu yang harus memang beda, otentik. Nah, kenapa kita harus bangun? Karena kita sedang mau bangun kredibilitas. Kenapa kredibilitas? Karena setiap orang ngomong kalau pengen mau didengarkan itu harusnya ada kepercayaan. Biasanya kalau kita merasa bahwa saya tidak didengarkan, saya sudah capek berbusa-busa ngomong, tapi yang lain semua tidak ada perhatiannya buat saya. Karena apa? Karena kamu tidak punya kredibilitas. Kamu tidak punya sesuatu yang bisa dipercaya sama orang. Pernah mungkin pengalamannya, kamu dikasih kepercayaan, tapi kamu tidak tanggung jawab. Akhirnya orang tidak kasih kepercayaan itu lagi. Akhirnya susah kesempatannya diambil. Gitu. Kemudian ada otoritas. Yakin saja bahwa setiap orang yang punya kredibilitas, itu akan punya otoritas. Biasanya ini dilakukan orang-orang yang memanfaatkan senioritas. Semoga nggak ada di sini. Jadi senior saya sekarang saya udah tahu, oh ternyata senior saya dulu itu yang meninggikan suaranya, kemudian mencoba memaksa kita mendengarkan dia dengan sebuah pressure, itu ternyata karena dia nggak punya kredibilitas ya, sama dia nggak punya otoritas ya. Itu tuh. Jadi orang-orang yang biasanya meninggikan suaranya, hei kamu, kenapa kamu begitu? Itu karena apa? Karena dia nggak punya kredibilitas sama otoritas. Tapi kalau orang-orang yang punya kredibilitas sama otoritas, itu dia cuma ngomong gini aja. Ya semuanya, tolong didengerin. Ini. Itu orang akan cepat langsung mendengarkan. Ataukah selebgram, ataukah influencer, mereka cuma posting sesuatu yang nggak penting banget, tapi kita tetap nonton. Karena apa? Karena kita percaya banget sama dia. Karena kita udah kesulap sama otoritasnya dia, otoritinya dia, wewenang dia. Nah, orang kalau udah punya wewenang itu, apapun yang dia ucapin, itu akan cepat diikutin sama orang. Gitu. Terus bonusnya apa? Bonusnya kita punya follower. Kalau misalnya kita punya kepercayaan, kita punya wewenang ngomong sama anak didik kita nanti, kalau udah jadi guru semuanya. Akhirnya mereka jadi pengikut kita. Mereka jadi, aku sukanya itu Kak Andi Mesya, orangnya baik sekali, orangnya kemarin itu dia janji Kak ini, terus dia tepati, akhirnya dipercaya. Yang lain akhirnya ngikut menjadi followernya. Enak nggak kalau gitu? Itu kenapa kita harus bangun personal brand kita. Terus, ada self-awareness.
ini jarang banget juga dilakukan orang-orang. Dia udah bangun kredibilitas, dia udah punya otoritas, dia udah punya follower, tapi dia nggak maintain. Dia nggak sadar bahwa sesuatu yang dia udah ciptakan ini adalah warisan buat dia. Akhirnya nggak ada self-awareness yang dia lakukan. Dia nggak sadar bahwa sesuatu yang saya bangun ini, kalau saya rusak, kira-kira jadi apa ya? Orang tidak akan percaya lagi sama dia. Itu self-awareness. Next. Terus, brand itu apa sih sebenarnya? Jadi brand itu menurut Jeff Bezos, ini bapak kita, pemilik Amazon, orang kaya nomor satu nih di dunia, ternyata brand itu adalah gosip tentang Anda. That's your brand. Ketika kamu tidak bersama mereka atau you are not in the room. Jadi kalau digosipin sama orang, jangan marah. Kalau ada netizen yang bilang kamu ini, kamu itu, jangan marah. Harus didengerin dulu. Karena apa? Karena itu sebenarnya brand kamu. Karena yang bukan brand kamu itu adalah sesuatu yang mungkin kamu buat-buat, akhirnya orang mikirnya itu adalah sebuah pencitraan. Gitu ya. Udah ngerti ya di sini ya? Jadi gosip tentang Anda itu sebenarnya adalah that's your brand. Kenapa Coca-Cola kemarin rebranding? Sempat ada yang dengar Coca-Cola rebranding karena dia lebih laku si yang satunya daripada Coca-Colanya. Karena apa? Karena itu. Karena ada proses rebranding yang dilakukan sama Coca-Cola. Next. Bagaimana caranya untuk membuat personal branding kita? Jadi ada namanya analisis SWOT, tapi SWOT-nya kita hilangin weakness-nya. Kita hilangin ancamannya. Yang kita tambahin adalah ada kelebihan, keahlian, peluang, dan passion. Karena kalau kita cuma berkutat sama sesuatu yang kurang dari kita, itu sebenarnya kita sedang membuang-buang waktu. Jadi kalau ada sekarang yang nggak bisa nyanyi, terus mau belajar untuk bisa nyanyi, berhenti. Cari sesuatu yang benar-benar kamu bisa. Yang udah kelihatan banget. Oh, ini saya sih sebenarnya. Ini passion saya nih. Ayo bangun dengan itu. Itulah caranya bikin personal branding. Karena kalau ada yang entrepreneurship juga di sini, yakin saja bahwa orang belanja sesuatu itu, apalagi di sosial media sekarang, belanja sesuatu itu bukan karena brandnya, tapi karena kitanya, karena personal brandingnya yang bagus. Gitu. Next. Terus, bagaimana mendiscover diri kita? Ya, yang tadi, analisis SWOT. Kemudian, analisis SWOT. Kemudian, create. Kalau misalnya sudah punya sesuatu yang memang bisa kita lakukan sekarang, create. Lakukan sekarang juga. Just do it. Terus, next. Ini harus dikomunikasikan ya. Jadi, apapun kelebihannya kita sekarang itu harus dikomunikasikan di sosial media. Biar apa? Biar orang tahu. Apalagi sekarang sosial media itu udah ada TikTok, udah ada banyak sekali platform yang bisa mempermudah kita untuk kasih tahu siapa kita sebenarnya. Nah, gimana caranya orang bisa menggunakan jasa kita, orang bisa tahu siapa kita, HR bisa tahu siapa kita, kalau kita nggak pernah mengkomunikasikan itu. Kalau kita nggak pernah kasih tahu ke orang bahwa ya saya ini nih, kemampuan saya di sini nih, kayak gitu. Banyak orang yang akhirnya, makanya kalau ada yang selalu menggunakan sosial medianya untuk urusan pribadi, ya pikir-pikir dulu kalau sedang membangun personal branding, karena itu akan sangat relate, ya. Terus membuat brand, okay, communicate, terus maintain yang terakhir. Maintain ini bagaimana caranya kita memaintain. Jadi yang kita udah ciptakan semuanya itu kita maintain baik-baik. Jangan sudah diposting terus tiba-tiba diarsip lagi. Kemudian sudah orang tahu ini, terus tiba-tiba, lah ini orang kok hilang ya? Lah ini orang tiba-tiba hilang dari sosial media ya? Gimana caranya kita mau gunain jasanya? Gimana caranya kita bisa keep in touch dengan dia? Kayak gitu ya. Next. Terus, ini kata kuncinya, kita bangun brand itu dengan talents, value, passion atau gairah atau desire, kemudian ada di idealism, experience, dan strength. Saya ke idealism aja. Idealism itu kamu harus, jadi kalau ada orang yang tiba-tiba bikin brand ini, orang tiba-tiba bikin karakternya kayak gini, jangan cepat ikutan. Harus punya idealism.
harus sadar bahwa ya saya adalah saya dan tidak ada makhluk yang bisa sama dengan saya. Karena saya makhluk spesial, ciptaan Tuhan. Makanya saya harus punya idealisme. Nggak gampang berubah-berubah. Terus bangun dengan experience-nya. Kalau mau jadi guru, harus ikutan yang namanya jadi volunteer, perbanyak jadi volunteer, supaya apa? Jam terbangnya nanti akan terus. Jadi kalau misalnya kamu sudah, yang tadi, udah si EN itu udah ikutan, nah itu udah bagus banget tuh. Jadi udah mulai kelatih experience dia untuk bisa menjadi guru yang baik nanti. Tapi tetap harus ada ada review. Terakhir itu setelah kita melakukan semuanya harus ada review. Review ke diri kita sendiri, baru review dari orang lain. Oke, okay? Next. Terus, saya pengen share juga develop a passion for the topic. Gimana kita nge-develop passion kita untuk topik yang bakal kita sampaikan. Yang pertama, harus kalian sadar bahwa ketika kalian ngomong, kalian harus benar-benar ada dalam situasi itu. Ceritakan pada semua orang, kalian ada dalam situasi itu. Contohnya kayak gini. Kayak saya ngomong begini, saya benar-benar ada dalam materi itu. Saya nggak kemana-mana, matanya nggak kemana-mana. Kemudian saya tahu dengan materi saya tidak bertanya, kemudian saya tidak membaca-baca. Ini benar ada di luar kepala saya, ini semua. Gitu. Temukan diri kamu di topik yang kamu bawakan. Dan kamu harus suka dengan topik yang akan kamu bawakan. Kalau nggak suka, tinggalin, cari topik yang lain. Jadi makanya setiap dapat topik, maupun mau dadakan atau maupun ada persiapan yang lebih, itu kamu benar-benar harus persiapkan dengan baik. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kamu ada dalam topik yang akan kamu bawakan. Terus satu lagi, kalau pengen semuanya menjadi apa? Pengen sesuatu yang akan kamu sampaikan itu menarik didengar sama orang, jangan pernah sebut bahasa saya akan membawakan materi. Itu baru dengar materi aja orang udah boring. Aduh, materi. Tapi ganti bahasanya, saya akan sharing sesuatu. Saya akan berbagi sesuatu hari ini. Itu jauh lebih enak orang dengernya. Oh, oke, okay. Kayaknya ada sesuatu yang baru nih yang saya pengen dengar. Gitu. Terus, kalian harus mulai dari menyusun materi. Menyusun materi bukan membaca materi. Jadi kalau misalnya lagi presentasi, menyusun materi, itu tulis saja materinya apa. Setelah ditulis, dibuat poinnya. Ingat ya, poinnya, bukan materinya yang dituangkan di PPT. Biasa paling sering saya dapatkan adalah orang yang malas-malasan, akhirnya semua yang ditulis, semua yang di-searching, itu masuk semua di PPT. Akhirnya kita kayak baca koran. Padahal sebenarnya yang harus kalian lakukan adalah cukup dengan gambar, cukup dengan satu kalimat. Terus, sudut pandang penonton. Kalian tadi saya udah sebutin Aksa, saya udah sebutin juga Meisha, Siti Mutmaina. Saya harus punya sudut pandang penonton. Ada Talia juga di situ. Hai Talia. Halo Kak. Halo. Itu harus kita punya sudut pandang penonton. Biar apa? Biar kita tetap keep in touch dengan mereka. Jadi setiap ngomong itu jangan ngomong sendiri. Jadi tetap harus ada eye contact-nya. Tetap harus ngobrol sama orang yang sedang mendengar kita. Terus, next. Ada alur cerita. Ada colekan, ada isi, ada kesan. Colekannya ini apa? Jadi colekannya ini adalah bagaimana kita nge-bridging sesuatu kalau mau ngomong. Misalnya, kemarin saya itu sempat bawa materi juga di Wardah Bright Days Class. Dan di Wardah Bright Days Class itu antusiasnya luar biasa banget. Kurang lebih ada 100 lebih yang ikut join. Dan mereka membahas tentang bagaimana sih sebenarnya grogi itu bisa kita kurangin. Dan bagaimana grogi itu bisa kita buang jauh-jauh. Nah, hari ini saya juga akan membahas tentang public speaking class. Dengan materi yang pastinya baru. Atau akan sesuatu yang pastinya baru. Itu colekan tuh. Jadi bagaimana kita ngebuat bridging dulu di awal. Jadi jangan langsung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan. Itu kayak sama aja kita udah bikin orang duluan boring sama kita. Terus itu colekannya. Isinya harus benar-benar padat. Jadi kalau mau nge-present sesuatu, ya cukup dengan satu kata aja yang kredibel.
kemudian satu kalimat aja. Itu ya. Kemudian ada kesan. Harus ada kesan yang terjadi. Kesannya apa? Kesannya dari apa yang kita sampaikan di awal. Misalnya, tadi kita mau bahas tentang bagaimana caranya menghilangkan grogi. Nah, kesannya itu solusi. Jadi, apa yang kita buka itu yang nanti kita tutup juga. Itu kesan. Gitu ya. Jadi, harus ada colekan, harus ada isi, ada pesan. Yang biasa kita dengar adalah opening, isi, dan closing ya. Itu biasa banget kita dengar ya. Sekarang kita coba ganti. Colekan dulu, terus isi, terus kesan. Paling bagus kalau kita ngecolek orang gini nih. Talia, pernah ngerasa grogi nggak Talia? Tadi kayak di awal, pernah ngerasa grogi nggak Talia? Oh, pastinya pernah, Kak. Pasti ya. Nah, itu tuh hari ini pokoknya kita harus bahas itu tentang grogi. Jadi orang udah excited duluan tuh. Oh iya ya, hari ini pokoknya saya akan mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang jadi masalah saya. Itu colekan tuh. Next. Terus, hemuking. Kalau ngomong itu harusnya punya hemuking. Hemuking itu dari pohon satu ke pohon satu, yang menghubungkan pohon satu ke pohon satu itu adalah hemuk. Ya. Bagaimana caranya kita membahas sesuatu itu tapi tetap nyambung terus. Ada hemuknya. Gitu ya. Terus next. Mengolah materi. Nah, biasanya sebaik-baiknya latihan itu latihan depan apa, Kak Talia? Biasanya dengar ini enggak? Sebaik-baiknya latihan itu latihanlah di depan cermin, Kak. Di depan cermin. Itu sebenarnya bagus. Tapi sebenarnya latihan terbaik adalah latihan di depan audiens. Mau itu bapaknya kek, mau itu mamanya kek, mau satu keluarga kek, mau depan pacarnya kek, yang penting ada audiens yang melihat kita. Karena sebenarnya latihan terbaik itu adalah ketika kita ngomong langsung dengan audiens. Makanya biasanya ada orang yang kalau treatmentnya mau pengen pintar belajar bahasa Inggris, dia harus cari lawan bicara ya, untuk akhirnya dapat respon. Nah, itu sama dengan public speaking. Bagaimana caranya kita melatih diri kita itu dengan ngomong di depan audiens. Bentar dulu ya, azan. Sabar ya, azan.
Oke, okay. Sorry ya. Tadi jeda azan dulu. Udah dilatih depan audiens, terus next, boleh Kak Farah? Nah, ini kita harus setiap kita ngomong, jadi makanya kalau ngomong itu harus berekspresi, harus menggunakan gesture. Kenapa? Kenapa badannya nggak boleh bungkuk begini kalau ngomong? Karena apa? Karena orang yang mendengar kita itu ada theater of mind-nya. Kita ngomong banyak, sama kita ngomong banyak, itu pasti orang beda. Ekspektasi yang ada di kepalanya orang pasti beda. Jadi theater of mind-nya orang juga beda. Itu the power of story. Bagaimana caranya kita bercerita sesuatu, tapi menggunakan gesture, menggunakan mimik. Makanya tadi sebelum kita ngomong, ini benar-benar otot-otot mukanya harus semuanya lentur nih, sebelum kita ngomong. Biar apa? Biar ketika ada orang yang melihat kita begini, dia akan membayangkan sesuatu. Kayak misalnya kita cerita, kemarin saya itu ngobrol sama teman-teman Warda. Nah, pas saya ngobrol sama teman-teman Warda, ternyata ada yang lupa mati mic-nya. Terus ada yang ngomong gini-gini. Itu orang pasti akan langsung berpikir, oh iya, dia terjadi ini. Karena apa? Semua orang pasti punya theater of mind-nya masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau mau ngomong, kalau cuma flat-flat aja, pasti orang juga akan malas-malasan. Artinya kita lagi ngomong tidak pakai passion. Tapi kalau ngomong sesuatu pakai passion, pasti akan kelihatan bagaimana dia bergairah. Sama kalau ibu guru juga, kalau menjelaskan. Kalau anak-anaknya nggak perhatiin, ya karena mungkin kita ngomongnya tidak sesuai dengan apa yang kira-kira jadi ekspektasi sama anak-anak kita. Tapi kalau kita ngomongnya dengan ekspresi, kita ngomongnya benar-benar eye to eye sama anak-anak, kita ngomongnya heart to heart sama anak-anak, pasti anak-anak lebih, oh iya ya, kayak gitu. Terus next, ada give a credible statement. Jadi di dalam PPT yang kita buat itu, harusnya cuma ada satu kalimat. Tadi saya udah berapa kali bilang, cuma harus ada satu kalimat dan gambar. Yang ada adalah, bikin kalimat itu menjadi kalimat yang credible, yang gampang diingat sama orang. Supaya apa? Supaya setelah kamu sharing sesuatu ke orang, nanti akan gampang orang ingat. Apalagi anak-anak nih. Anak-anak pasti bilang, itu tadi yang dibilang. Karena apa? Karena kita coba untuk memvisualisasikan hal yang kita sampaikan dengan cara sederhana, tapi tetap kredibel. Makanya kalau mau bikin PPT, itu benar-benar harus ada kredibel kata-kata. Seperti yang tadi tuh, gosip. Jadi sebenarnya personal branding itu adalah gosip. Itu kan orang lagi lebih cepat mencerna. Oh, ternyata gosip personal branding. Bukan kita yang menyampaikan ke orang bahwa saya ini, saya itu. Ternyata orang yang bergosip sama kita. Akhirnya terbentuklah personal branding kita. Gitu. Next. Berinteraksi dengan audiens. Temukan hotspot di audiens. Siapa kira-kira di audiens tak ini semua yang kira-kira menjadi hotspotnya kita. Supaya apa? Supaya kita pintar untuk nge-catch. Supaya kita ada interaksi. Jadi kita harus tahu dulu nih,
kayak tadi saya udah tahu banget kalau Ibu Merah ini pasti orangnya seru banget. Makanya Ibu Merah saya mention di awal, supaya apa? Saya punya hotspot audiensku sendiri. Kenapa MC-nya langsung saya jadiin hotspot saya? Supaya apa? Saya tahu bahwa saya udah kenal sama Kak Smita, saya udah kenal sama KEN, kayak gitu. Biar apa? Biar enak diajak ngobrol. Itu biasanya orang-orang yang nggak punya hotspot audiens, akhirnya dia bingung. Dia mau ngomong, matanya lari ke sana kemari. Karena apa? Karena nggak ada hotspotnya. Nggak ada orang yang dia kenal, dia nggak memilih hotspotnya. Akhirnya dia bingung, mau kemana ya arahan pandangan saya ya. Dia memilih untuk rata-rata air, itu bahasa orang-orang dulu tuh. Kalau ngomong sama orang, rata-rata air saja. Gitu ya. Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan adalah eye to eye sama orang. Itu kenapa kita akhirnya nggak berani? Karena kita nggak menentukan hotspot kita di mana. Kalau kita tepat menentukan hotspot kita di mana, kita pasti akan jauh lebih pede ngomongnya. Jauh lebih enak ngomongnya. Karena apa? Langsung dapat feedback. Kenapa kalau kita salah milih hotspot? Kalau salah milih hotspot adalah ketika kita ngomong sama dia, ternyata dia adalah hecklers. Sebentar setelah ini akan muncul. Dia adalah hecklers. Dia pasti akan begini nih. Ada orang, kita mau ngomong apapun, dia akan begini nih mukanya. Dia akan begini. Itu adalah hecklers. Nah, ketika kita tahu bahwa dia adalah hecklers, pindah, cari hotspot baru. Nah, itu tuh caranya kalau kita mau naikin PD kita kalau mau ngomong dan mau didengerin sama orang. Makanya kalau ada anak yang kira-kira mungkin kita ajak ngobrol tapi anaknya masih sering main-main, yaitu hecklersnya kita. Kalau masih di sesi-sesi yang kira-kira kita butuh konsentrasi, tinggalin dulu, kita pindah ke anak-anak yang memang antusiasnya bisa memberikan kita PD atau energi. Oke, akhirnya kita tambah PD. Nah, itu yang hecklers tadi, sebentar kita selesaikan sama-sama. Karena ada caranya untuk menyelesaikan hecklers itu. Terus, sudah menentukan hotspotnya, next. Kita harus menentukan, next, Kak Farah. Jadi, mencari maskot. Bedanya hotspot dan maskot adalah, di semua audiens itu pasti ada satu aja orang yang kira-kira bisa jadi maskot. Karena apa? Karena mungkin dia cantik, mungkin dia ganteng, mungkin dia lucu, mungkin dia hebring, atau mungkin dia berwarna banget nih orangnya. Mungkin dia happy banget, helpful banget. Nah, itu kelihatan tuh dari karakter-karakter itu. Itu kenapa public speaker itu harus pintar menganalisa orang. Oh, ini orangnya begini nih, orangnya begini nih, orangnya begini. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus datang lebih awal. Kalau offline ya, caranya harus datang lebih awal. Biar kita mendeteksi dulu nih. Oh, ini orangnya begini nih, orangnya begini, orangnya begini. Oh, itu sana maskot saya. Itu sana lucu tuh. Itu jadi maskot saya deh. Jadi ketika kita ngomong, dia akan terus ada sama kita. Dan itu menjadi maskotnya kita. Terus, next, ada hecklers. Hecklers ini yang paling sering juga didapat di audiens. Ada orang yang mukanya begini-begini, Ji, yang dia akhirnya bikin malas banget kalau dilihat. Itu heckler. Caranya adalah sering-sering mention dia. Karena hecklers itu biasanya dia butuh perhatian. Sama tuh kalau ada anak-anak yang badung banget di kelas, itu karena apa? Karena biasanya kita kurang perhatian sama dia. Tapi kalau kita coba ngasih perhatian lebih ke dia, dia pasti akan jadi audiens yang juga baik sama kita. Kayak gitu. Biasanya tuh ada gitu tuh. Atau biasanya ada hecklers itu, cara mengantisipasinya adalah langsung datengin dia, sentuh dia kalau offline. Tapi kalau di virtual ini, sebut langsung namanya. Hai, yang banyak bacot. Misalnya itu kasar ya, jangan ya. Hai, ibu ini. Misalnya, hai mbak ini. Hai, kakak ini. Gitu. Langsung disebut aja namanya. Supaya apa? Supaya dia, kalau semakin dia sering-sering dimention, dia akan semakin mundur. Dia akan semakin mundur. Kayak gitu ya. Itu hecklers tuh. Terus next. Berbicara ke arah penonton. Ya, ngomong itu harusnya eye to eye. Melihat semuanya. Karena kita harus sadar bahwa panggung kita, apalagi kayak virtual nih, panggung kita kayak dilihat semua nih, satu-satu dari satu kamera, arahnya melihat semua. Jadi kayak matanya harus benar ke semua arah. Gitu ya. Terus next. Nah, sekarang stop overthinking, mikiran apa kata orang lain. Sekarang waktunya kamu create apa yang kamu bisa communicate. Just do it, lakuin aja, bebaskan dirimu. Kita bakal practice setelah ini. Saya Yuda, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Kak Yuda. Senang sekali rasanya mendengarkan materi yang luar biasa dari Kak Yuda yang membuat saya dan teman-teman peserta di sini tentunya bisa menambah wawasan ilmu lagi ya. Baik. Sekedar info juga, banyak teman-teman yang nonton melalui live streaming YouTube TP PIP UNM. Bisa mohon disapa Kak Yuda, teman-teman yang hai semuanya yang sekarang lagi live streaming di official YouTube. Terima kasih banyak karena sudah pengen gabung sama kita. Tapi kayaknya teman-teman yang di YouTube cuma bisa ikutan lihat aja ya, karena di sini kita praktis, kita akan share Padlet. Jadi kita pakai media Padlet, papan tulis virtual yang nanti akan teman-teman latih untuk bagaimana memperkaya perbendaharaan kata. Nah, ini bisa dipakai untuk siswanya, bisa dipakai juga untuk mungkin mahasiswa, bisa dipakai juga untuk sama-sama berbagi sesuatu nih. Jadi Padlet ini nanti akan dijelasin sama Kak Farah. Kak Farah, silakan Kak Farah. Siap, thank you Kak Uda. Halo kakak-kakak semuanya, perkenalkan sebelumnya saya Farah selaku admin kelas bebas bicara. Untuk praktis kali ini kita bakal gunain satu media namanya Padlet. Jadi sekedar memperkenalkan Padlet ini sendiri, Padlet ini istilahnya tuh dia kayak seperti papan tulis, jadi nanti tuh bakal ada beberapa kayak sticky notes yang akan digabungkan dalam satu Padlet ini. Nah, jadi nanti praktisnya itu adalah pembendaharaan kata, nanti Kak Uda bakal tulis satu kata, contohnya seperti seperti ini. Nanti misalnya kalau Kak Uda bakal publish satu Padlet, kata rumah, teman-teman bisa komen sebanyak mungkin kata yang relate sama kata rumah ini. Nah, nanti tapi caranya itu jangan langsung satu kali enter ya, teman-teman. Bisa misalnya kayak jendela, koma, terus kursi, koma, dan lain sebagainya. Itu jangan satu kali enter supaya teman-teman bisa juga dilihat seberapa. Lagi trouble. Pokoknya seperti itu flow-nya, tapi sebenarnya teman-teman harus sign up atau login terlebih dahulu biar nanti kalau mau komentar di Padlet-nya Kak Uda itu bisa kelihatan namanya. Jadi saya bakal share link ini di kolom chat. Teman-teman bisa buka. Kalau misalnya bisa pakai laptop sangat disarankan, tapi kalau misalnya cuma pakai HP juga nggak apa-apa, tapi layarnya bakal kecil gitu, jadi agak susah untuk teman-teman bisa akses Padlet-nya. Itu saya sudah kirim di link, link-nya di kolom chat, teman-teman bisa buka langsung. Oke. Dan buat akunnya, nanti di pojok kiri kanan itu akan ada tertulis masuk atau daftar. Teman-teman bisa klik yang masuk aja langsung pakai Google akunnya masing-masing biar satu kali terlink, biar nggak langsung harus sign up pakai email sendiri itu sendiri. Mungkin ada yang sudah buka dan ada yang kewalahan. Terima kasih Kak Farah. Kalau gitu kita nanti akan klik aja link yang sudah di-share sama Kak Farah di room chatnya, dan yang mungkin sudah klik, silakan mungkin kalau ada yang pengen sholat kali ya KN ya, sambil menunggu pengen ada yang sholat 5 menit juga boleh ya, boleh Kak, boleh ya, boleh sambil ya. Kita menunggu untuk semuanya login dulu ya, yang jelas login dulu. Saya bakal siapin GoPay Rp100.000. Cie, saya akan siapin GoPay Rp100.000 yang menang di challenge kita ini. Jadi akan ada dua challenge. Yang pertama adalah find your word, bagaimana menemukan kata-kata yang relate dengan tema yang kita kasih. Yang kedua adalah bagaimana kalian bisa mendefinisikan. Jadi mendefinisikan satu kata, misalnya saya definisikan teknologi, misalnya teknologi adalah bla 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 bla. Nah, ini cara kita melatih untuk bagaimana perbendaharaan kita semakin baik dan semakin keren gitu ya. Karena biasanya ada yang ngomong cuma sekedar ngomong, tapi akhirnya dia ngomongnya itu nggak punya isi. Sorry. Jadi nggak punya isi ini kenapa?
yang dia omongin bahasa tutur, tapi yang orang tangkap itu lah kok bahasanya nggak kayak orang kuliah ya? Kok bahasanya kayak nggak kayak orang yang lagi di pendidikan, teknologi pendidikan ya, kayak gitu biasanya. Ya makanya ini kita coba untuk memacu perbendaharaan kata kita dan mencoba untuk memperbaiki kata-kata yang kita gunakan. Oke? Sudah siap semua? Kak Farah nanti siapin Rp100.000 GoPay yang akan langsung kita transfer setelah kita sebutin siapa pemenangnya. Jadi dibuat dulu akun Padlet-nya ya. Silakan dibuat akun Padlet-nya dulu. Harus sign in ya. Kalau tidak sign in, biasanya namanya tidak muncul. Saya juga akan bergabung di Padlet-nya. Silakan diklik Padlet-nya. Setelah diklik Padlet-nya, nanti akan muncul. Misalnya saya akan bikin di sini satu kata baru nih. Misalnya katanya adalah sekolah. Nah, sekolah ini. Nah, sekolah. Kemudian saya akan publish terus. Nanti semua akan menulis di bawahnya, di komentarnya. Nah, misalnya sekolah itu guru. Apalagi papan tulis. Papan, misalnya bangku, meja, ya. Nanti kata yang paling banyak nggak boleh di enter ya, semuanya cuma koma. Nanti pas kita bilang waktunya habis, langsung di enter. Jadi kita bakal hitung siapa yang paling banyak katanya. Terus lima besar yang paling banyak katanya, lima orang yang paling banyak katanya itu akan ikut di babak selanjutnya, cie. Akan ikut di challenge kedua. Nah, setelah challenge kedua itu kita akan pilih satu orang yang menang dapat Rp100.000 GoPay. Gitu ya. Oke, udah siap semua? Atau kita jeda sholat asar dulu kali KN ya? 5 menit ya? Iya, 5 menit sembari untuk login dulu teman-teman yang lain. Oh, oke. Kak Farah mungkin bisa share musiknya dulu atau apa gitu biar nggak sepi. Tapi yang lain boleh sholat dulu deh. Mungkin yang sudah bisa buat akun bisa dites dengan komentar di salah satu Padlet-nya kali ya biar teman-teman juga ada gambaran. Bener boleh dites dulu. Ibu Merah udah belum? Ada kendala nggak? Nah, kayak Kak Aksa ini, dia udah komen, tapi nanti harusnya sebanyak mungkin ya, Kak. Jadi nanti kita bakal kasih menitnya itu 1 menit. Nah, itu sebanyak mungkin kata-kata yang Kakak masukkan di komentar kali ini, supaya seolah-olah banyak pembenaran kata yang kita miliki. Ini. Jadi bisa ketahuan. Oke. Jadi sekali lagi ini adalah exercise untuk membantu teman-teman semuanya untuk memperbanyak, memperkaya kosakata atau perbendaharaan kata. Karena semakin banyak kosakata atau perbendaharaan kata yang kita latih setiap harinya, itu akan mengurangi tingkat ketidakpercayaan diri yang pertama. Yang kedua, bagaimana teman-teman bisa lebih lancar ngomongnya dan tidak melakukan verbal graffiti, itu yang paling penting. Jadi nggak ada biasanya baru dikasih mic atau baru mau ngomong udah duluan. Jadi kenapa sampai tidak boleh ada verbal graffiti? Karena kalau orang-orang yang punya verbal graffiti yang banyak itu biasanya akan mengurangi ketidakpercayaan dan ketidakyakinan orang untuk mendengarkan dia. Itu hubungannya. Ah, ini benar nih, Lia, Reski, Asmita udah benar semua ya. Jadi Pak harus banyak-banyak ya, waktunya nanti kita kasih 1 menit. Kita kasih waktu 1 menit, siapa yang paling banyak 5 orang, dia akan masuk ke challenge selanjutnya. KN ikutan ya? Pokoknya ya, Kak, semua pasti. Ikutan.
Oke, siap-siap. Saya lihat di sini masih banyak yang komen pakai anonim. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, Kak Uda, kalau memang ada kendala untuk login pakai akun sendiri, teman-teman yang masih anonim mungkin bisa dipakai namanya di akhir kata pada saat sebelum komen. Oh, okay. Jadi kayak gini tempat menimba ilmu bisa dipakein strap terus namanya. Kayak gitu kali ya, Kak Uda. Jadi mungkin contohnya kayak gini kali ya, saya komen sekarang di kelas bebas bicara rumah. Misalnya atap, kasur, kulkas, terus saya tutup dengan Yuda. Gitu ya. Gini Kak Farah ya. Yes, exactly Kak Uda. Mungkin berapa menit lagi Kak waktunya? Pas 1 menit lagi deh. Okay. Ayo Ibu Mera, saya belum lihat namanya nih Ibu Mera, yuk. Kita mulai. Yang lain udah pada sholat ya. Oke, kita mulai kalau gitu Kak Farah. Siap-siap. Saya akan menulis katanya. Tolong dihapus dulu Kak. Saya hapus semua, dulu, tolong ya, diberes bersihin. Ya. Sudah Kak, udah. Oke. Kita mulai. Siap-siap semuanya, tangannya harusnya sudah siap, jari jemarinya udah siap. Katanya adalah NM, silakan. Satu menit, kita mulai dari sekarang. I throwing you off? Nope. Didn't think so. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. Jangan di enter ya, di koma. Koma. Kayak Ahmad Fauzan, universitas koma apa lagi. Ayo, semakin banyak katanya, semakin berkesempatan untuk bisa menang. I'll find out by the end of the night. Yes. Ayo jangan di-enter, jangan di-enter. Sayang nih kalau di-enter. Jangan di-enter ya sekarang ya. Ayo. Semakin banyak katanya, semakin berkembang jadi lima besar. Ibu Mera kayaknya udah mulai mengetik ya, Ibu Mera ya. Semangat Ibu Mera. 5 detik lagi ya, teman-teman. 2, 1. Ayo mulai di-enter semuanya. Di-enter semuanya, Mbak ini nih, Mera. Mahasiswa kampus dosen, dekan fakultas jurusan keprodi, ketua jurusan gedung perpustakaan laboratorium. Wey! Berapa kata Ibu Mera? Boleh dihitung Ibu Mera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kannya itu nggak dihitung, soalnya kan. Kan apa tuh? Mau nulis apa tuh kan? Kantin kayaknya ya, Kak. Kantin ya. Oke, kita akan ke, coba ditulis, dihitung lagi Kak, Kak Farah, siapa aja yang kata-katanya banyak. Kayaknya Musdalifah 1, 2, yes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 nih Kak Uda. Terus? Kita simpan dulu Kak Musdalifah. Terus kita ke, ini kayaknya nih, Lia Reski. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 juga. Kayaknya masih di angka 13 ya. Ini nih kayaknya Talia Anastasia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nih Kak Uda.
Terus kita ke bawah lagi. Waktunya jangan sampai ada yang masuk. Iya, kayaknya yang ke bawah-bawah udah. Kita lihat 9. Kayaknya yang paling banyak yang Talia tadi deh, Kak, udah. Oke, okay. Pilih 5 deh. Pilih 5 deh, Kak. Talia, 1. Berarti Talia 1, terus... Ibu Merah. Saya tim Ibu Merah, soalnya. Lia Reski 1, terus... Musdalifah juga tadi udah 3. Ibu Merah tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu Merah. Dan ini kayaknya yang Kak Agil juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi udah ada 5, Kak. Udah Kak Lia, yeah. Kak Agil, Kak Talia, Musdalifah, sama Ibu Merah. Oke. Okay. Kalau gitu 5 orang yang berhasil, tepuk tangan dulu dong. Jago nih, Bu Merah. Oke, Bu Merah, siap-siap ya, Bu ya. Kita ke challenge yang kedua. Challenge yang kedua adalah, langsung aja, challenge kedua yang bisa ikutan cuman Ibu Merah. Siapa tadi, Kak Farah? Bu Merah? Talia, Musdalifah, terus Lia, dan Agil, Kak. Oke, kalau gitu langsung aja. Challenge yang kedua adalah, saya akan menulis satu kata, terus semuanya akan komentar di bawah definisi dari kata itu. Kita akan kasih waktu 2 menit. Definisi dari kata itu. Tapi nggak boleh nyontek ya. Pokoknya ini yang ada di kepalanya langsung dituangin, langsung ditulis aja. Kita pengen kalau tulisan ini spontan. Oke? Sudah siap? 3, 2, 1, siap-siap untuk 5 orang yang berpeluang mendapatkan GoPay Rp100.000 dari Gojek pastinya. Ini adalah katanya, ini paling relate nih, pasti tahu semuanya. Katanya adalah pendidikan. Kita mulai 5, 4, 3, 2, 1, silakan menulis. I can't keep my mind off you. Do you win? Do you mind if I come through? I'm out of this world. Come with me to my planet. Get you on my level. You think you can handle? Nanti akan dinilai langsung oleh Ibu Citra. Ibu Citra langsung aja ya. Ibu Citra. I want you on my team. So does everybody else. Baby, we can keep it on the low. Let your guard down. Ain't nobody got it on. If you were the girl, I know a place we can go. What kind of girl do you take me for? Pokoknya berlomba-lomba ya. Coba dengerin lagi. Apakah semuanya? Oke, ada anonim di sini. 3, 2, 1. Boleh diantar semuanya. Oke, boleh diantar semuanya. Ibu Merah belum ada sama sial ini? Atau nyangkut di mana ya tulisannya ya? Kayaknya buat padlet baru, Kak, udah. Tapi waktunya udah lewat. Oke, langsung aja, Kak Farah. Saya pengen yang akan menilai Ibu Citra. Tolong dong, Bu Citra, minta waktunya. Apa itu, Kak Yuda? Saya tuh nggak mau. Bu Citra, tolong dong ini dikomentarin tulisan yang paling bagus untuk yang berhubungan dengan atau relate dengan pendidikan. Jadi kita kasih waktu tadi 1 menit nih menulis. Dan ini tulisan spontan tentang pendidikan dari peserta kita. Yes. Yang paling ini bagus dapat 100.000 GoPay. Aduh. Harusnya saya ikut tadi ya. Oh iya, Bu. Harusnya saya okay. Juga wow dapat 100.000. Oke, yang mana yang saya Ibu Merah? Mana yang mana sih yang harus saya? Yang
yang pendidikan, yang di pendidikan, yang ikut komen di pendidikan. Oke. Boleh ke bawah lagi, Kak? Saya pengen boleh baca bawah, Agil Asari. Boleh ke bawah, Kak Farah. Oke, kita mulai dari Agil Asari. Pendidikan adalah suatu hak yang harus... Agil, boleh dong dibuka mic-nya, Agil? Iya, Kak. Tolong dong bacain, Gil. Saya pengen dengar intonasinya, Agil. Nah, and probably speaking. Yes. Coba, Gil. Saya mulai, Kak. Definisi pendidikan adalah... Pendidikan adalah suatu hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia karena di dalamnya terdapat pengajaran-pengajaran mengenai ilmu. Oke. Gil, boleh ditambahin passionnya dong, semangatnya. Pendidikan adalah suatu hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia karena di dalamnya terdapat pengajaran-pengajaran mengenai ilmu. Coba. Pendidikan adalah suatu hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia karena di dalamnya terdapat pengajaran-pengajaran mengenai ilmu. Oke. Thank you, Agil. Itu tadi Agil, Bu Citra. Sekarang ke Thalia Anastasia. Thalia, hai. Halo, Kak. Halo. Boleh dong kita dengerin tulisan spontana? Ya, 3, 2, 1, Thalia. Gak kelihatan time. Semua, Kak. Atau bacanya di ini aja deh, Thalia. Ya, bacanya ya, di Padlet aja. Baik, okay. Terima kasih. Pendidikan adalah proses belajar yang memfasilitasi siswa maupun mahasiswa atau peserta didik untuk mendapatkan pengajaran guna mengubah sikap, menambah pengetahuan, serta melatih keterampilan. Ada hal penting yang dalam pendidikan, yaitu psikomotorik, yaitu agar siswa bisa melatih keterampilannya dengan baik. Terima kasih, Kak. Yes, terima kasih, Thalia. Next. Kita ke Musdalifah. Hai Musdalifah. Iya, Kak. Oke. Take your time ya. 3, 2, 1. Hai Kak Yuda. Hai Kak Musdalifah. Apa suara saya terdengar? Iya Kak Yuda. Apa suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting hari ini karena manusia dapat memiliki pandangan yang berbeda tergantung dari apa yang dia pelajari. Misalnya saja seseorang yang memiliki banyak pengetahuan tentang kedokteran tidak selesai kalimatnya, Kak. Tidak selesai tulisannya ya. Siapa lagi, Kak Farah? Ibu Mera ya? Iya, Kak. Ibu Mera, silakan Ibu Mera tolong baca tulisan terindahnya Ibu Mera. Silakan, Bu. Pendidikan adalah proses untuk melakukan sesuatu yang menuju ke sesuatu kemajuan belajar, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, dan akhlak. Oke, terima kasih Bu Mera. Ini saya sedikit mau kasih tambahan deh. Ya, saya... Hati-hati dengan itunya ya. Hati-hati. Itu sangat ya, berhubungan dengan dialek yang biasa kita gunakan. Ya. Jadi harusnya ke ya, bukan ke ya, tapi itu wajar, makanya harus dihilangin nanti. Coba satu kali lagi deh, Bu, lebih bergairah lagi, lebih bersemangat lagi bacanya. Pendidikan adalah proses untuk melakukan sesuatu yang menuju ke sesuatu kemajuan belajar, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, dan akhlak. Oke, terima kasih Bu Mera. Sama-sama. Dan pemenangnya adalah Ibu Citra, silakan. Sebenarnya kalau saya suka dengan kalimatnya Musdalifah, tapi nggak selesai gitu. Jadi gimana dong?
Saya selesai, ke Bu Merah ya? Aja deh. Kalau begitu pemenangnya Ibu Merah. Selamat Ibu Merah. Pemenangnya siapa? Ibu Merah. Yeay, pemenangnya Ibu Merah. Alhamdulillah, syukur rahmat rezekinya. Oke. Amin. Bu Merah, thank you banget Bu Merah, yang mungkin harus diperbaiki. Thank you banget. Sama-sama, Pak. Saya. Terima kasih Bu Merah yang jauh-jauh banget. Ini benar-benar Zoom meeting ini worth it banget karena kita ketemu dengan Ibu Merah yang jauh-jauh dari Ambon, Maluku sana. Saya berasa pulang kampung tadi. Bu Merah, hati-hati Bu Merah ya kalau udah join, mic-nya dimatiin ya. Karena semuanya kedengeran tadi, ya. Untung gak lagi gosip. Iya, tadi lagi gosip tuh, didengar banget tuh, ya. Saya sampai video tadi loh, serius. Saya sampai video, terus saya kirim ke grup keluarga saya. Nih ada ibu-ibu yang lupa matiin mic-nya, dia dari Ambon. Akhirnya dapat salam dari ibu saya juga. Oke. Terima kasih untuk hari ini karena kita udah dapat pemenangnya Bu Merah, dan exercise ini semoga bisa dipakai di rumah. Semoga bisa dijadiin satu exercise yang bisa untuk menambah kemampuan vocab kita lagi, menambah kosakata kita lagi, karena sebenarnya public speaking itu proses latihan aja. Public speaking itu bukan tentang teori, tapi public speaking itu bagaimana prakteknya, bagaimana mengaplikasikannya. Yang jelas, proses pengaplikasiannya itu based on-nya dari teori. Jadi jangan coba-coba untuk secara otodidak melakukan proses public speaking tanpa ada teori yang jelas. Karena sesuatu yang tidak dari data itu pasti akan pitikan-akan naik. Jadi, sekali lagi terima kasih. Terakhir dari saya, ini ada 4 tips nih supaya kita didengerin sama orang kalau ngomong. Boleh dicatat. Saya nyebutnya hail. Yang pertama, honestly. Kamu harus jujur kalau ngomong. Kalau mau ngomong tanpa kejujuran, pasti orang akan bilang, ini orang kayaknya asal-asal ngomong deh. Gimana caranya kita bisa jujur sama orang? Harus valid. Harus based on data. Nggak boleh pakai kata, kayaknya, mungkin. Nggak boleh. Jadi harus benar-benar valid kalau mau ngomong. Jadi kalau datanya segini, ya harus dikeluarin datanya begini. Itu honestly, harus benar-benar jujur. Yang kedua, authentically, atau jadi diri sendiri. Gak usah berpura-pura jadi siapa. Soekarno ya Soekarno. Jokowi ya Jokowi. Ibu Citra, Ibu Citra. Ibu Merah, Ibu Merah. Semua harus punya autentik. Semua harus punya jati diri. Karena setiap manusia punya karakternya masing-masing. Oke? Terus, integrity. Kalau mau ngomong itu harusnya bisa dipercaya dan tidak melakukan kesalahan sebelumnya. Kalau udah pernah melakukan kesalahan sebelumnya, perbaiki. Makanya setiap dikasih kesempatan, itulah kesempatan pertama dan terakhir kalinya. Itu harus ada di mindset-nya. Makanya setiap dikasih kesempatan, yes, ini kesempatan pertamaku dan ini juga kesempatan terakhirku. Biar apa? Biar dapat kepercayaan. Jadi setelah ngomong berikutnya, orang akan, oh iya, betul ini yang dibilang. Percaya orang sama kita. Makanya ada integrity. Terakhir, lovely. Dari Hale yang tadi, ada L. Lovely. Itu harus berprasangka baik sama orang. Terima diri kita, baru kita kasih kesempatan orang menerima kita juga. Jadi, gimana caranya kita bisa membuka diri kita kalau kita sendiri tidak memberikan kesempatan untuk orang bisa menerima kita. Terus, inside programming dulu, baru outside programming. Jangan tanya sama orang dulu, tanya sama diri kita dulu. Gimana kemampuan saya? Sampai di mana persiapan saya? Baru tanya ke orang hasilnya seperti apa. Oke? Terus, selalu berpositive thinking. Siapapun di depan kita, mau kepala sekolah kayak Bu Merah, hajar. Mau kepala dinas, hajar. Mau gubernur Maluku juga hajar pokoknya. Karena apa? Udah punya prinsip sekarang. Saya beda. Gubernur Maluku juga beda. Mau saya ngomong di depan beliau juga pokoknya beda. Karena beliau melihat saya karena saya punya integrity. Terus satu lagi, nggak boleh judge. Jangan jadi bad netizen kalau nggak mau di netizeni. Ya? Kalau misalnya kamu sering banget mengomentarin orang, sering banget untuk ngejudge orang, yakin aja. Yang ada di kepala kamu ketika kamu baru mau tampil adalah judge. Ya. Oke. Terakhir dari saya,
suara itu penting banget, tapi jauh lebih penting adalah visual. Bagaimana kita berekspresi, bagaimana kita memberikan theater of mind sama orang. Kalau ngomong jujur, kalau mau ngomong sesuatu, gambarkan ke orang, biar di kepalanya orang melayang-layang. Oh, ini nih yang diceritain sekarang. Gitu ya. Jangan ngomong cuma sekedar ngomong, tapi kasih kesempatan untuk orang untuk berteater di kepalanya. Itu ya. Terus, menjauh dari gosip, suka ngejudge, komplain, berbohong, karena itu semakin membuat kita tidak didengar oleh orang lain. Oke? Sekarang kalau merasa ada di zona nyamannya, keluar. Karena orang sukses itu harus selalu mencoba hal yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi ada tips nih dari Kak Yuda. Kalau misalnya kita ingin berbicara, terus kita bisa diperhatikan, itu tipsnya adalah harus jujur. Terus harus tetap jadi diri sendiri. Dan juga integrity, lovely, berpositive thinking, serta jangan jadi bad netizen. Dan juga suara penting, tetapi visual juga lebih penting. Ya, Kak? Benar, yes. Ya? Oke. Kak, mungkin barangkali bisa untuk satu pertanyaan dari... Oh, boleh, boleh. Boleh, ya? Boleh. Oke. Jadi, untuk peserta yang ingin bertanya, boleh. Satu aja nih. Ayo. Siapa? Oh, ada Muhammad Raihan. Saya persilahkan Muhammad Raihan. Hai Rahyan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Pertanyaan saya, bagaimana sih tips-tips atau strategi khusus Kak Yuda dalam meresearch materi agar kita tidak bosan dalam research topik tersebut? Karena kan sejujurnya kita sebagai mahasiswa kan biasanya sering banget tuh research-research tentang jurnal ataupun makalah-makalah lainnya. Terima kasih. Agar supaya lebih menarik juga, Kak. Terima kasih. Yes. Jadi public speaker itu adalah bagaimana kita memposisikan audiens itu lebih tinggi daripada kita. That's why ketika kita melakukan sebuah proses research, itu yang kita research adalah bukan siapa namanya dia, tapi apa hobinya dia. Harusnya lebih deep lagi cara researchnya. Jadi kayak biasanya orang cuma cari namanya, nama lengkapnya. Tapi kalau dari saya sendiri, saya nyari apa? Saya nyari sepatu yang dia pakai biasanya apa? Saya cari baju yang paling dia suka apa? Saya cari berapa anaknya dan siapa saja nama anaknya? Karena apa? Karena itu menjadi strategi kita ketika kita pengen ngomong sama orang. Misalnya, kita ngomong sama Gubernur Ambon nih, misalnya tadi. Beliau suka banget golf. Kita sebut aja kayak gini. Assalamualaikum, Pak. Hari ini ganteng banget, kemarin habis main golf saya lihat di sini. Itu kan jadi satu hal yang, wah kok dia tahu ya? Kok dia tahu sampai segitunya ya? Harusnya kan kita cuma nyebutin namanya aja, tapi karena kita tahu hobinya apa, akhirnya attention-nya bisa lebih lagi. Nah, makanya kalau melakukan proses research itu harus deep, harus dalam. Jangan cuma kulitnya aja, cari dalam-dalamnya, kepoin. Karena public speaker itu adalah orang yang kepo. Ya, orang yang harus banyak tahu, gitu Rehan. Ya, oke ya. Jadi, terus satu lagi, kalau mau ngomong Rehan sama orang, harus cari mitos namanya, kesamaan. Tadi saya ngomong sama Ibu Mera, saya bilang saya orang Ambon. Jadi itu salah satu cara saya untuk membuat saya dan Ibu Mera sama. Akhirnya beliau tetap mendengarkan saya. Wih, ada anak Ambon ini di sini lagi mau ngomong ya. Jadi beliau tetap mendengar saya. Karena apa? Karena sudah ada kesamaan saya bikin di awal. Atau misalnya, Kak Rehan misalnya ketemu Ibu Citra. Ibu Citra itu suka banget barongko. Suka banget sama barongko. Suka banget sama Tai Chi. Itu kalau mau bimbingan sama beliau harus ada dua itu ya. Biar dapat A. Itu sesuatu yang kira-kira kita pengen cari untuk menemukan mitos kita. Jadi kalau pengen ngomong sama orang harus ada mitos dulu, harus ada kesamaan kira-kira apa ya, gitu. Biasanya ada orang ngomong, saya susah banget kalau ngomong sama seniorku. Cari apa kira-kira yang dia suka, apa yang kira-kira hobinya. Itu bisa memancing dia untuk ngedapetin attention dari dia. Karena
jangan pernah ngomong kalau belum dapat attention dari orang. Karena kalau kita ngomong terus belum dapat attention sama kita, 3 menit pertama kita selesai. Padahal sebenarnya di public speaking itu the first 3 minutes sangat penting. Ingat sekali lagi, the first 3 minutes sangat penting. 3 menit pertama kita ngomong itu pentingnya minta ampun. Karena dari 3 menit ini akhirnya orang terus mendengarkan kita. Apalagi kayak saya nih yang sekarang lagi pengen bawa materi pengen sharing sesuatu kayak gitu ya. Itu dia. Thank you Kak Rehan pertanyaannya. Terima kasih Kak Yuda. Oke, baik. Luar biasa sekali materi yang dibawakan oleh Kak Yuda ya. Tidak membosankan sama sekali. Wow. Baik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan sangat keren, sangat unik. Dan tidak terasa sudah kurang lebih 3 jam kita mengikuti kegiatan ini dan alhamdulillah kita mendapatkan banyak hal, banyak informasi dan juga banyak ilmu tentunya. Terima kasih juga kepada Lab Series, PKM Center PIP-UNM dan juga Public Speaking Class Bebas Bicara yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat untuk melatih skill public speaking kita agar menjadi lebih baik lagi. Salam sehat dan salam sukses semuanya. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan peserta. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke MC Hasmita. Terima kasih. Thank you, Kak En. Iya. Terima kasih, Kak En sudah membantu untuk memandu kegiatan sharing ilmu, sharing pengalaman dari Kak Yuda. Terima kasih juga kepada audiens yang sangat antusias mengikuti webinar ini. Nah, ilmu itu tidak akan terhenti sampai saat ini. Akan berkembang terus-menerus. Jadi, untuk itu, tunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Yuda. Bu Citra, makasih banyak Bu Citra. Kak Yuda yuk, ngetai dulu. Kita nggak ada foto-foto ya? Iya loh, foto-foto kan. Iya. Saking serunya lupa foto-foto ya. Saking semangatnya lupa foto-foto. Ayo foto-foto. Oke, bisa mungkin dibantu Hasmita untuk foto-fotonya. Oke. Tunggu. Nanti saya yang foto. Aba-aba dari saya ya. Jadi karena cuma saya yang bisa melihat siapa yang ada di screen pertama saya. Oke, siapa yang lagi start share screen boleh dimatiin dulu nggak share screen-nya? Boleh dimatiin dulu screen-nya. Nur Insani tadi ya. Nur Insani, boleh dimatiin dulu screen-nya. Boleh di stop share dulu. Insani. Stop share, boleh? Share. Oke, thank you. Siap ya. 1, 2, 3. Fotonya ditahan karena cuma saya yang tahu kalian ada di screen berapa. Oke, saya masuk screen 2. Ada Kakak Dian di screen 2. Saya masuk screen 3, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mera, Ibu Mera. DM kita dong nomor nomornya buat boleh dikirimin GoPay. Asik nih. Iya, Ibu Mera hubungi panitia supaya tadi bisa dikirimkan sama. Terima kasih, sehat semua. Assalamualaikum. Pak. Halo, Assalamualaikum, Pak Yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kebetulan di daerah saya tidak ada itu. Tidak ada GoPay. Okay. Tenang, kita ganti sama yang lain. Tenang, tenang. Bisa dialihkan ke sini, Ibu Mera. Insya Allah, umur panjang kita bisa ketemu. Amin. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hengsi. Mohon maaf ya. Kalau saya agak kasar, tabe. Apa Bu Mera, terima kasih banyak sudah hadir. Sampai ketemu di momen yang lain. Terima kasih semuanya. Thank you. Saya izin pamit. Terima kasih panitia. Kalian keren. Semoga bermanfaat ilmunya. Bisa dicek lagi nanti di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.